Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Lombok Barat, Bapak Pimpinan Dewan, Bapak-bapak dan Wakta, Pak Kasat Inter, Pak Rektor, Wakil Rektor, Presma, dan bapak-bapak orang tua saya yang berasal dari Tenggara dan Mabu yang saya muliakan. Jadi pada hari ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Waka kepada Pak Sekda, pada kami, bahwa ada sebagian penggarap yang ingin berdialog dengan pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang berkaitan dengan tanah kampus Universitas Ketuman yang beberapa hari telah dipalang oleh penggarap pada beberapa waktu yang lalu. Jadi di sini tadi sudah kami sampaikan bahwa beberapa tahun yang lalu tanah itu telah pernah dijanjikan. Jadi dokumennya ada berapa lama kita ini masalah tanah kampus itu, dan salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Imam yang lebih besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dengan adanya Nabi kita Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita dari jalan kebodohan menjadi jalan terang benderang, dari bodoh menjadi berakhir dan pengetahuan, maka pertama-tama sekali penghormatan saya kepada Bapak Bupati atau Wakil Aceh Barat dan kepala Bapak kami pula Ketua DPR Aceh Luar Perwakilan Rakyat, dan yang ketiga kepada Rektor atau yang wakil dan kepada mahasiswa dan kepada lembaga-lembaga yang terkait di Kabupaten ini. Dalam hal ini kami mungkin kadang